mantap kali ya pakai jeans. Warnanya udah keren ya. Saya mau coba dulu ya. Boleh bang. Seperti apa nih? Nih kalau penampilan kalau udah dipakai tuh. Nah, penampilannya nih ya. 79 pound sterling. Dikali 20.000 lebih kurang 1.400.000 ya. 1,4. Enggak sampai 0,4-nya. Saya jualnya 300.000. 300.000. Komanya enggak sampai. Iya. Ya, hanya 300.000. 300.000. Dan stok terbatas ini lebih kurang 60 atau 70 pasang. Oke, Bang. Ya. Made Indonesia, pabriknya di Indonesia, tapi ini barang dijual di Inggris. Eropa Inggris. Nah, ini ada beberapa warna. Jadi kan ada siapa namanya nih? Aspar. Aspar. Ya, ini cari sepatu apa nih? Cari sepatu apa, yo? Gunung. Ini sekolah atau sepatu buat nyantai? Nih buat kek. Nah, iki ya. Kelas berapa nih adik nih? Baru masuk sekolah. Kelas berapa? SD. SD ya. Ini pengunjung toko sepatu Marla Basu nih dari Tanjung Priok bang ya. Iya. Oh, ini nama ini mbaknya nih, jauh-jauh dari Tanjung Priok nih. Semoga sehat selalu saya, bang. Terima kasih. Oke, sobat. Setelah kemarin mereview sepatu buat sekolah, kali ini saya mau mereview sepatu apa bang? Styles ya? Sepatu style, fashion. Oke, fashion. Yang mantap buat jalan-jalan, yang mantap buat apa ya, nongkrong anak-anak muda lah ya. Dan mungkin bisa buat spot juga. Dan ukuran yang paling utama ada sampai ukuran 50. Oke, yuk nanti apa, kita apa, review satu persatu kira-kira ada merek apa aja, ada model apa aja. Yuk langsung ke reviewnya. Oke, lanjut Bang Ruli. Nah, tiga setengah bapak lah. Ya, ini sepatu bagus. Sama yang sepatu kemarin mereknya Lonsdale ya. Lonsdale, okay. Sepatu bagus. Ini style fashion, boleh dipakai buat jalan-jalan, boleh dipakai buat kondangan, pakai jeans, ya kan? Mantep kali pakai jeans. Warnanya udah keren ya. Saya mau coba dulu ya. Boleh bang. Seperti apa nih? Nih kalau penampilan kalau udah dipakai tuh. Nah, penampilannya nih ya. Mantap. Nah, ini sepatu ini untuk apa namanya? Style, fashion ya. Bisa dipakai pakai celana pendek, ya kan? Bisa dipakai pakai celana panjang, jeans atau pakai endorsement juga oke. Ini banyak kulit. Banyak kulit. Banyak kulit ya. Seperti ini sampel dia punya materialnya. Oke, banyak kulit. Harganya enggak jauh-jauh. Kalau harga di sana sampai pound sterling, maka di kita hanya 79 pound sterling. Dikali 20.000 lebih kurang 1.400.000. 1,4. Enggak sampai 0,4-nya. Saya jualnya 300.000. 300.000. Komanya enggak sampai. Iya. Ya, hanya 300.000. 300.000. Dan stok terbatas ini lebih kurang 60 atau 70 pasang. Oke, Bang. 41 sampai 47. Ya. Iya. 41 sampai 47. Ini. Tapi ini bukan cuma satu warna. Ada 3 warna. Ada 3 warna dan ya. Dan buat sekolah juga oke, Bang. Oke, satu warna. Ini yang warna coklat. Nah. Dua warna. Karena memang udah zamannya. Saya untuk screenshot ya. Nanti akan saya kasih. Boleh, iya. Yang ini Bang akan gitu ya. Yang ini ada size berapa aja nanti kita akan jawab. Oke. Iya. Ini saya ulang lagi. Dan satu lagi yang oke buat sekolah juga mantap. Yang sama hitam. Sekolah juga oke. Hitam. Nah, ini hitam. Jadi ini 3 warna, harganya 300.000, tapi khusus juniornya yang 35,5 ada warna hitam ya. Kalau ini enggak ada juniornya ya. Dari 40 sorry, ini enggak ada juniornya. Ada dari juniornya. 40 sampai 47. Ini ada juniornya dari 35,5 sampai 38. 38. Harganya 250.000. 250 ya. Ya. Tapi yang seniornya 40 sampai 47 harga 300.000. 3 warna ya Mas Minu ya. Oke, 3 warna. Oke. Siap. 3 warna. Lalu saya beberapa kali ini belum coba review. Ini ada merek Slejenger, merek bagus juga. Slejenger ya. Slejenger. Nah. Slejenger. Nah. Ini harganya di 50 pound sterling. 50 pound.
50. Mereknya Sledgehammer, artikelnya klasik. Jadi sebelum hubungin saya, bisa cek dulu di website. Ini sepatu apa gitu? Iya. Sledgehammer, artikel klasik. Amen, buat cowok. Ini cak warnanya ini bagus, bukan putih. Yuk, langsung warnanya ini enggak terlihat kotor. Ini warna gading. Oh iya, jadi putih. Beda kalau putih. Ya. Jadi kalau dipakai ini ya kotor-kotor dikit aman lah. Nah, tapi ini bukan Puma, ini Sledgehammer, ini salah satu merek terkenal juga di Inggris. Iya. Bukan lokal. Ya. Made Indonesia, pabriknya di Indonesia, tapi ini barang dijual di Inggris. Eropa Inggris. Nah, ini ada beberapa warna. Jadi nanti untuk bahannya sendiri, bahannya dari material apa? Kalau material bahannya di sini tak terlihat, tapi ini seperti apa ya? Kalau dilihat dari potongan ini, potongan iya, bahan ini seperti, iya. Apa namanya? Lebih kepada action leader. Action leader. Jadi action leader lah, kalau disebut ini disebut action leader. Iya, iya. Ya? Nah, lalu ini ada beberapa warna. Ada cak black. Oh, ada. Ini ada hitam biru. Hitam biru. Bagus, fashionable juga ya. Hitam iya. Biru. Lalu nih. Ada hitam full ya. Charcoal, full black lah full ya black, sebutnya ya. Iya. Ini buat sekolah. Sekolah nih, cocok nih. Mantap. Dan ukurannya jangan ragu. Kami siapin ukuran yang sulit dicari buat anak sekolah itu 48, 49 sampai 50 ada. Size 50 ada. Ya, saya coba ya. Oke, Bang. Coba ini. Kalau mau lihat yang mana, Bang? Size 50. Belum enggak apa? Enggak banyak orang yang tahu ada sepatu size 50. Iya. Nah, size 50 yang susah cari panjangnya ini. Sampai 30 cm 34 cm kita lihat ya, 34 cm terlihat di sini. Siapa Mas ya? Iya. 34 cm size nya 50. Jadi buat yang susah cari ukuran besar kita ada. Iya kita ada. Mantap. Ya, size besar itu mungkin teman-teman dari apa? Dari jauh, biasanya yang banyak ini yang teman-teman yang dari Papua. Papua ya. Bisa cari ukuran 47, 46. Boleh hubungi kita, hubungi Marla Bang. Ukuran kaki panjang. Ini. Dan barangnya banyak. Oke, Bang. Lebih kurang 500 pasang. Iya. Ya. Kita masuk lagi. Masih ada warna lain loh, Mas. Nah, ini lebih style ini. Putih. Yang senang putih. Nih. Ini disebutnya white navy. White? White navy. White navy. Putih biru tua. Iya. Ya. Dan ini kategori running ya, ringan. Running. Kategori running ringan. Satu lagi ada navy white. Navy white. Nah, ini navy, ini bukan hitam. Ini navy. Seperti navy dan ada kombinasi putih. Putih. Bagus. Seperti biru tua gitu ya? Biru tua betul. Biru tua. Navy white. Jadi untuk merek Sledgehammer ini yang kami tawarkan ini ada beberapa warna. Satu navy white. White navy. Iya. Yeah. Black charcoal. Lalu cat black. Ini warna gading. Iya. Cat black ada 4 warna dan satu lagi ada black blue. Black blue. Bagus bagus. Ini bukan sepatu lokal walaupun harganya harga lokal. Saya belum sebut harga ya tadi. Iya. Belum yang ya? Ini belum yang ini. Nah, ini harganya 250.000 per 250.000 ya. Per pasang bukan semua ya? Iya, per pasang. Nanti saya ditelepon lagi mau semua. Dari nomor dari size 40 sampai 50. Ya. Harganya 40 50, 40 41 42 43 44 45 45 setengah, ada 46 46 setengah, 47 48 setengah, 49 setengah dan 50. Harganya sama Bang ya? Harganya sama 50. Luar mau biasa. Kecil, iya. Mau besar, mau sepatu ukuran anak raksasa harganya 250.000. Oke. Okay. Ya. Kayaknya udah ya? Udah. Saya ulang. Ini yang fashion tadi yang harganya 300.000 untuk senior men size. Tapi untuk 36
sampai 38, 36, 35,5, 36 sampai 38 harganya 250. 250. Semua pakai dus. Kalau ada kawan-kawan yang keluar kota, keluar pulau, sorry. Kalau dia maunya tidak pakai dus karena kemahalan ongkos kirim, contohnya ke Makassar sampai 70.000. Iya, ke Papua sampai 100.000. Kita bisa bikin tanpa dus, kita parcel rapi. Iya. Tetap beratnya 1 kilo walaupun size 50. Heeh. Oke. Okay. Terima kasih. Sementara sekian dulu dari Marlabasus. Masih ada yang lain yang akan kita review lagi. Ya, ada sepatu macam-macam. Untuk nanti berikutnya masih banyak sepatu lagi tuh masih. Tetap pantang terus. Terima kasih buat M-Vlog yang sudah berkali-kali mampir ke toko kita. Dan semoga teman-teman yang kesulitan mencari saya ukuran besar, Marlabasus adalah solusinya. Oke.